Terima kasih Anda masih di Sindo Sore Pemirsa. Mahkamah Konstitusi segera membacakan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2024. MK menjamin takkan ada deadlock meski hanya diadili oleh 8 hakim. Putusan sidang sengketa pemilihan presiden 2024 akan dibacakan pada hari Senin esok. Putusan dibacakan usai sidang dan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Meski hanya melibatkan 8 dari 9 hakim, MK menjamin tak akan ada keputusan deadlock. Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat hakim atau berdasarkan suara terbanyak dari 8 hakim yang menangani perkara. Lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan nggak mungkin deadlock. Jadi kan, diputusan di lembaga pengadilan manapun, termasuk di Mahkamah Konstitusi, kalau suara terbanyak tidak bisa diambil, ya keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu